nyebut asmane Gusti. Duh Gusti Kang Maha Agung, Duh Gusti Kang Maha Mulya, Duh Gusti Kang Maha Suci. Duh Gusti Kang Anyipta Bawana, Duh Gusti Kang Murbae Dumadi. Duh Kang Awedan ing sedalang pondo purungku kupatuning bumi. Nalapan sanggo para tetep diwakno rejo. Tau bulan tejo moyo-moyo lawangan sangerno sari bareco sang suryo pindo dari kangga meli kang nonton podo katon kang tinonton ora katon mau alih namastu Duh Gusti kang Maha Suci ingsun dalang podo boro ngandeng pusering jagat ningali elok ing kahanan talangane kula tanggal sepisan tanggal pajisir mujar urung tak penoi pati muncar sumunar tak penoi surat ingsun dalam jati wasiso ya ingsun kang maseso sakalir paling namastu nyebut asmane Gusti ingkang Maha Suci. Niyating sun hamoco mongro purwaning dumadi kang sinebut sang biparwo Zakariro sang yang akoso lansang baku pratiwi dupi mijil binuang telengi samudro agila-gila kumabang alimba-alimba ono daging dudu daging ono betik dudu betik arane si komo salah aku liso kilo moyo agyo manik samusiko uruk mahalatalat angka aken prahoro tetuk ridu lah prahoro Kristus gung aliweran geter pater tanpa muruk manikang korudro sama dianik triloko muniwek kang patmo kolo cokro saking sang jiwa guru awung awung namastu kang kapi doing sun amaca ake santi parmo santi parmo den anggito ing pustoko murid kabeh dewastra dumadi ing anggo kita dulu ing lipung nagara yata dadi bauhanan kerek kita dulu ing bodhastra sanjata dadi gigir kita purna dadi yaksa guh ajihi arane si koma salah ilang kadijaniro kinedol kesa kita tuwe siwiro kami sirno upas kang neng anggo kita aum awik namastu bakoro poro hehehe bakoro guru utawa kidalan kepiye rumokno ingsun bakal damaca sastra kang ana jroning telatmu moro kowe mengo tak wajan iya monggo tak wong ana jopo mek kembang menek ana sastra den tebaki jejopoke ana si prawan liwat dibulu rupane ayu prawan anakku roro lah tomoro ring rerawat anonton kinto lumuni ting sarumbang ting sarumbluk anggiru kang podo ijo tingkai sangkal-sangkal sedyane arep hanauto hanauto loro golo roblo loro wigeno tetonggo yang ngurungok nolong hidung banyak dalan saben dino tanpa dadar yen ana perawan tuwa utawa jejoko tuwa dumadakan gelis kromo yen ana wong anggrek dumadakan gelis waluyo mulyo jati yen ana kang nedya sejo ala amundur tanpa kalono sampurna ilang ing banyak dalan kang angidung dadi sampurna wong latak ruang
mering bengawan anonton larung keli larungnya si banyak dalang loro sanake dari larung ing becak ing jamur dipo akutro ing uroyono ono manuk cucuk wojo anyu jupo larung keli iberno gawanan mabur gawanan sak dudure sukertane bocah-bocah kang saiki padha riwat gawanan lumo awe genamastu no purnomo siji paripurno ruwat sukerto mugo kabeh bocah-bocah pilih soko kontang anting kembang sepasang ger-ger lawan kedono kedini kedini kedono sendang kabeh pancuran kabeh ruwat soko kersani gusti ilang sebel kuyenge karim seger warase bagyo mulyo salawase dobila setan. Regeting apa? Tapi regeting rohani bocah-bocah sing besuke tansah kepalang, tansah dialang-alangi karo Betara Kala. Dadi mlakune sarwa angel sarwa kesandung-sandung. Lah, di wontenaken ruwatan iki ben bocah ilang sebel kuyenge mlakune gancar lancar begya mulya kabeh ngarepe. Sing perawat tuwa ya bisa dicocok oli jodho, sing jaga tuwa bisa dicocok. Lah, apa sing kelebu bocah sukertan pun apa wae. Si Jota Kante, tegese anak tunggal, mbok lanang wadon, loro kembang sepasang wadon kabeh, loro gerbil lanang lanang kabeh. Telu gotong mayit lanang kabeh, wadon kabeh telu jenenge Cungit-Cungit. Papat wadon kabeh jenenge Srimpi, papat lanang kabeh jenenge Sarambon. Lan lima lanang kabeh jenenge Pendrawa, wadon jenenge Pendrawi niku sing kelebu bocah sukertan. Jamusah Sukerta Turmas Tesikan Ramali anggar menurut serat cendini menika wonten 1.6 cacahe ning dibagi Sukerta gede, Sukerta tengah, Sukerta cilik. Anggar menurut serat yoso dikuran murwakolo serat yoso dikuran wonten 1.6 nggih dibagi telu gede, tengah, cilik. Lah sing pun mlampah wiwit mulai saking kraton Kasunanan mriku sampeyan namung nangge Amurwakala pedalangan ingkang menikur cacahe tapi mboten dibagi rata kabeh rata menikur bocah Sukerta sing terus ing pangangkah harapan ke depan itu kita satu adalah murid budaya Kabupaten Sanimas yang belum pernah tersentuh oleh dinas adalah luar Sukerta ini dan harapannya para seniman juga jangan tiada. Ini yang pertama tapi bukan yang terakhir. Mudah-mudahan menjadi kesinambungan untuk tahun depan selalu diadakan ruang masal. Bahkan untuk tahun depan tadi saya sudah ada wacana dari dinas adalah semua gratis. Jadi kurampe nanti semua yang mengadakan adalah dari dinas. Kalau kemarin masih ada di, kalau yang sekarang ada di bebannya ada jari dan besok tahun depan itu diutamakan anak-anak atau keluarga-keluarga yang kurang mampu untuk menggelar sendiri. Jadi begitu kita malah tadi Pak Bupati ketika singgung di ruat orang membaca sekretar tapi kelebu masyarakat-masyarakat
empat seperti ini. Satu, ini tidak ada kaitannya dengan agama manapun karena ini adalah budaya dan tidak ada unsur kemusyrikan apapun. Semua adalah memohon kepada sang kuasa, sang pencipta alam. Jadi mohon ini tetap dilestarikan, apalagi sampai nanti punah dimusnahkan itu saya sangat tidak rela. Bagaimana? Tapi saya yakin jaga pemegang teguh wayang tidak akan musnah. Selama kita masih jejek ATG, jejek uger-ugere, boleh harap lestari kakan, wayang tetap lestari sampai akhir zaman. Amin. Pekatan? Iya. Yeah.